Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, kita di penghujung pertemuan kita hari ini. Pembicaraan kita melanjutkan tentang pentingnya ilmu dan amal. Pada penghujung pertemuan kita ini, sebelum tanya jawab, ada satu hal yang sangat penting dipahami, dipegang teguh, dan harus mendapat perhatian serius dari setiap penuntut ilmu, yaitu muhasabah, memuhasabah diri dalam menuntut ilmu dan senantiasa memperbaikinya. Memuhasabah diri dalam menuntut ilmu dan senantiasa memperbaikinya. Wajib bagi setiap kita penuntut ilmu untuk selalu memuhasabah dirinya, melihat kembali niat dia. Untuk apa dia datang? Kenapa dia hadir di sini? Untuk apa dia membaca Al-Quran, mempelajari tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendalami ilmu fiqih, aqidah dan lain sebagainya? Untuk apa? Niatnya. Semoga Allah merahmati pendahulu-pendahulu kita, para salafus salih. Dulu Al-Hasan Al-Basri sering kali dia berbicara kepada dirinya sendiri, tujuannya untuk memuhasabah. Al-Hasan Al-Basri sering berkata kepada dirinya, marah ditegurnya dirinya, tatakallamina bikalami salihin salihin alqanitin alabidin wa taf'alina fi'lan fasiqin almunafiqin almura'in wallahi inna wallahi ma hadhihi sifatul mukhlisin ma hadhihi sifatul mukhlisin. Ini Hasan al-Basri, apa kata dia kepada dirinya? Duhai jiwa, engkau berbicara dengan perkataan orang-orang saleh yang taat, tunduk, patuh, banyak beribadah. Di lain waktu engkau melakukan perbuatan orang-orang fasik, munafik, yang riya. Demi Allah, ini bukan sifat orang-orang yang ikhlas. Begitu salafus saleh itu berbeda dengan kebanyakan kita. Kita jarang memuhasabah diri kita, sehingga kita selalu melihat diri kita ini adalah orang yang paling baik, orang yang paling ikhlas, orang yang paling banyak jasa kepada Islam. Padahal Islam yang berjasa kepada kita. Ulama-ulama dahulu seperti Al-Hasan Al-Basri mencontohkan, dia rendahkan diri dia. Begitu, dia luruskan lagi niatnya. Apa ini Hasan Basri? Seolah-olah seperti itu. Engkau berbicara menasihati orang dengan perkataan orang-orang yang soleh, orang yang taat, tunduk, patuh, tapi perbuatan orang fasik, orang munafik, riya, engkau lakukan juga. Ini bukan sifat orang yang ikhlas. Itu karena tinggi dan dalamnya ilmu beliau lah. Beliau bisa berkata begitu kepada diri dia. Karena orang itu semakin tinggi ilmunya, semakin terasa betapa fakirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan, kullu syai'in adhartuhu min amali fala a'udduhu syai'an li'ajzin li'ajzi amthalina anil ikhlas idza ra'ahu an-nas. Setiap sesuatu yang aku tampakkan dari amalanku kepada manusia, aku tidak menganggapnya sebagai sesuatu. Artinya, amalan yang dia tampakkan kepada orang itu dianggapnya itu amalan yang tidak bernilai bagi dia. Kita sepatutnya penuntut ilmu, dia itu punya khobi'ah. Apa akhi? Khobi'ah itu amalan rahasia. Bukan senjata rahasia.
Amalan yang dirahasiakannya Sufyan Ats-Tsauri itu kalau dia sedang membaca Al-Qur'an, datang tamu atau ada orang lewat, ditutupnya Al-Qur'an, disembunyikannya. Ini ada orang tahu bahwa dia rajin baca Qur'an. Berusaha dia seperti itu. Bukan sengaja datang orang lewat, semakin keras dia baca Al-Qur'an, bagus-bagus pula kita. Ditutupnya, dia tidak perlu tahu dia itu orang taat. Cukup Allah bagi dia yang tahu. Dia tidak ada mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Dia hanya mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu dahulu akhlak salafus saleh. Kita satu hadis kita yang hafal, semua orang di internet itu tahu semuanya. Seolah-olah kita tahu ilmu semuanya. Baru kita dapat satu kata dari buku terjemahan itu, kita copy paste, kita terbitkan dalam buletin. Bangga, kembang hidup kita. Luruskan ya kita. Itu penyakit kita. Harus kita perbaiki hisab diri kita. Karena kita belum berbuat apa-apa. Ilmu yang berjasa kepada kita, agama ini yang berjasa kepada kita, bukan kita yang berjasa kepada ilmu dan agama ini. Apa kata sebagian salafus salih dahulu? A'adzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Yang terberat dan tersulit di dunia ini adalah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya' qalbi. Berapa sering saya telah berusaha, berjuang untuk menghapuskan riya' dari hatiku. Ka'annahu yamutu fihi 'ala lawmin akhar. Setiap kali aku hapuskan, aku hilangkan, seolah-olah dia tumbuh lagi dengan warna yang lain. Pandai syaitan itu. Kadang-kadang zuhud dia, rupanya zuhudnya itu riya' pula. Kadang-kadang ditampakkan dia pura-pura bodoh. Rupanya pura-pura bodoh itu pengen disanjung juga. Oh iya, dia tawadu dia itu. Pandai syaitan itu. Hampir-hampir itu kata ulama itu sulit. Hilang dia dari satu sisi, tumbuh lagi riya' itu dengan bentuk yang lain pula. Jadi butuh perjuangan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus setiap saat niat itu diperbaiki. Di antara doa-doa salafus saleh dulu, mereka membaca Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu dari perkara-perkara aku yang aku telah bertobat kepadamu darinya, kemudian aku kembali lagi melakukannya. Wa astaghfiruka mimma ja'altuhu lak ala nafsi thumma lam afilak bihi, lam ufilak bihi. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari perkara-perkara yang aku jadikan untukmu atas diriku, kemudian aku tidak menunaikannya untukmu dengan sesungguhnya. Wa astaghfiruka mimma za'antu anni aradtu bihi wajhak. Aku berlindung memohon ampun kepadamu dari perkara-perkara yang aku akui aku lakukan itu hanya untuk mengharapkan wajahmu. Fakhalata qalbi minhuma qabalita. Ternyata hatiku ternoda oleh niat-niat lain yang engkau lebih mengetahui itu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa dari dua kesyirikan. Siapa yang hafal doanya? Ayo. Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Hadiahnya. Saya kasih hadiah. Mushaf ini. Ini mushaf. Mushaf saya. Alhamdulillah. Besok saya cari lagi. Nah, siapa yang bisa hafal doanya? Saya kasih mushaf. Itu penting, itu tauhid. Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa untuk berlindung kepada Allah dari dua kesyirikan. Tadi yang hafal tadi ya? Yang hafal tadi Rudi, mana Rudi? Oh. Hah, tadi hafal tadi? Gimana kita mau berlindung kepada Allah kalau kita tidak hafal? Bahasa Indonesia aja lah. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak dapat ini. Doanya yang itu kita berdoa untuk jual sebesar-besar situ. Jawaban hamba di syirik yang tidak diketahui satu sebenarnya. Itu dari syirik yang tidak diketahui satu. Aduh, satu lagi itu dua. Supaya apa?
Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Wa astaghfiruka ma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku lakukan dan aku mengetahuinya. Itu syirik. Syirik besar, syirik yang zahir, yang syirik besar atau syirik-syirik kecil yang zahir. Wa astaghfiruka ma la a'lam. Dan aku mohon ampun dari kesyirikan yang tersembunyi yang aku tidak ketahui. Itu dia riya. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhi. Pelajari, amalkan. Ini buku untuk kita beli, untuk kita baca, kita amalkan. Kalau enggak hafal boleh dibaca ini kok berdoa itu. Itu harus berusaha kita untuk mengamalkan itu. Sebab doa itu penting. Kalau kita hidup tidak punya doa pada Allah Subhanahu wa taala, gimana rasanya angkuh kita kepada Allah? Sombong. Harus kita berdoa. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tidak bisa mengungkapkan seperti itu betul. Pokoknya itulah maksudnya. Doa aja. Allah maha paham. Allah maha mengetahui. Fudail bin Iyad, rahimahullah ta'ala, dia berkata, "Idza kana Allah yas'alu as-sadiqina an sidqihim, mithla Ismail wa Isa alaihi as-salam, fa kaifa bil kadhibina amsalina?" Fudail bin Iyad. Dia berkata, kelak di hari kiamat, apabila Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan orang-orang yang benar, tulus, jujur tentang kebenaran dan kejujuran mereka seperti Nabi Ismail dan Isa alaihi wassalam, lantas bagaimana nanti dengan orang-orang pendusta seperti kita ini? Itu Fudail bin Iyad, ulama. Begitu dia menghisap dirinya muhasabah, penuntut ilmu itu tidak pantas untuk sombong. Harus dia merendahkan dirinya dan niatnya itu luruskan. Maka dianggap diri ini banyak berdusta. Kenapa? Karena terkadang manusia itu lain di mulut, lain di hati. Takut dia, maka dia katakan seperti itu. Banyak lagi perkataan-perkataan ulama salaf. Apa kata Abu Ubaidah Ma'mar Ibnu Musanna? Ini pedas kata-kata ini. Man arada an yakulal khubza bil ilmi faltabki alaihil bawaki. Barang siapa yang hendak makan roti dengan ilmu agama itu, maka tangisilah orang ini. Itu berhak diratapi dan ditangisi. Maksudnya ikhlas. Ilmu agama itu menuntutnya adalah ibadah. Menyebarkannya adalah ibadah. Mengamalkannya adalah ibadah. Jangan harapkan itu menjadi nafkah, mencari nafkah di situ, profesi. Kadang-kadang itu pernah saya, saudara-saudariku, itulah sayangnya ustaz-ustaz ceramah itu. Apa itu ceramah? Cerita mahal. Cerita aja isinya mahal pula lagi. La ilaha illallah. Jadi pernah waktu itu saya sedang berada di suatu tempat di kepulauan, kampung, dalam tugas dakwah. Jadi orang itu pas dari situ dia mau mengundang salah seorang ustaz kondang dari Kembali. Ustaz kondang nan lawak bin lucu. Karena setiap ngaji ketawa aja deh itu dari awal sampai akhir. Saya ada ketika itu mengundang. Pengurus itu mengundang karena masyarakat awam. Ustaz, Buya, ini kami dari daerah ini rencana mau mengundang Buya bulan depan. Bagaimana kira-kira Buya? Apa ditanya ketika itu? Termenung pengurus masjid ini. Berapa ongkosnya? Tanya ongkosnya. Lalu orang-orang kampung itu pun berkata, Buya, kami sekian cuma sanggupnya Buya. Maklumlah kami di kampung ini. Dengan sedikit nada yang seperti mencemeh, hah? Segitu? Kemarin bupati mengundang saya sekian. Langsung berubah muka bapak itu. Sedih dia. Apa kata dia? Ayolah Buya, kalau begitu kami cari yang lain aja. Lagi tawarnya pula, rapatlah dulu dengan pengurus, bicarakanlah dulu. Tapi dia sudah patah hati. Sedih dia. Inilah Ustaz, kami di kampung payah cari guru.
seperti itu. La ilaha illallah. Itu kondisinya. Kondisi yang banyak mengaku jadi ustaz, jadi dai, jadi guru itu banyak seperti itu. Pernah saya pulang ta'lim enggak malam-malam. Masih zaman dulu itu, maksudnya zaman dulu ini, teman-teman saya masih udah baru-baru pulang dari Madinah malam-malam. Pakai sepeda motor itu kan. Kudrullah karena gelap dekat jembatan Letton itu tabrakan serempetan dengan sepeda motor juga. Ternyata bapak-bapak sudah tua pakai sarung berkopiah pulang pengajian juga tabrakan, kasihan kan. Saya bantu, saya bawa berobat juga. Duduk-duduk ceritalah kenalan. Kenalan rupanya dia ustaz. Tanyanya, hah? Ya, katanya. Sudah berapa dapat maulid nih? Dapat maulid, maksudnya ya ada berapa undangan maulid? Gak ada, saya undang-undang pak. Saya baru dua, baru ini mudah-mudahan ya ada lagi nih. Cukuplah untuk bulan ini. Astagfirullah. Itu betul. Seperti itu. Sampai kalau bulan puasa itu, saudara-saudariku, tiba-tiba muncullah dai-dai kerjutan itu. Iya, setiap malam itu kan kami musik-musik itu kan banyak itu. Cuma 7 menit itu aja. Nah, 15 menit boleh waktu selama kesana kemari. Sampai itu cerita mereka sendiri yang sudah mengaji akhirnya. Setelah mereka tidak seperti itu lagi, apa kata mereka? Sampai-sampai di bulan puasa itu istilah sama mereka berkata, hah, malam kau di mana nambang? Itu bahasa kami, artinya malam ini di mana narik? Maksudnya kalau narik oplet kan gitu, cari penumpang. Ah, seperti itu istilahnya. Lah memang itu tujuannya lagi nambang. Ya kayak super oplet kan? Ah, mana nambang? Maksudnya cari penumpang. Itu kan cari duit. Ini bukan profesi. Bukan untuk mencari nafkah, ini mencari sorga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu orang mendapat hidayah dan petunjuk itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu dia kata Abu Ubaidah Ma'mar Ibn Musannad. Maka saya sering katakan itu ceramah, cerita mahal. Cerita saja isi tidak jelas kesana kemarin mahal pula lagi. Pernah saya sampaikan waktu itu dalam daurah khusus untuk para dai-dai yang seperti itu diadakan di Pekanbaru. Marah satu orang. Enak saja bilang cerita mahal begini-begini. Kita jelaskan ketika itu kan. Begini seharusnya. Begini seharusnya. Berkata Imam Az-Zahabi mengomentari di dalam kitabnya Sir Alam Nubala, yang bagi lil alimi an yatakallama bi niyatin wa husni qasdin. Seyogianya seorang alim itu berbicara dengan niat dan tujuan yang baik. Fa in a'jabahu kalamahu falyasmut. Kalau seandainya berbicara membuat dia bangga dan ujub, hendaklah dia diam. Kalau dia berbicara membuat dia bangga di hadapan orang, ujub dia, dia ketika itu pilih diam. Wa in a'jabahu sumt falyantiq. Kalau seandainya diam saja membuat dia bangga pula di depan orang, hebat dia, pendiam, berwibawa. Valiente berbicara lah ketika itu. Maksudnya apa? Untuk menghalau perasaan bangga ujub tadi. Kadang-kadang kan orang dengan berbicara bangga dia. Kadang-kadang dengan diam itu sendiri menjadi pintu bagi syaitan. Orang memperhatikan dia. Luar biasa karismanya Ustaz ini. Ya Allah. Kalau ada perasaan seperti itu, kata Imam Az-Zahabi, bicara. Untuk menghalau itu. Kalau berbicara yang membuat kita itu bangga ujub, diam. Tujuannya apa? Nasihat. Untuk apa? Meluruskan niat. Bukan berarti mutlak harus diam. Kalau memang ada perasaan seperti itu, cepat istighfar. Karena terkadang memang kita sedang dalam kewajiban menyampaikan ilmu, bisa saja syaitan itu datang. Bukan berarti langsung diam, tutup dalam majelis. Tetapi maksud beliau itu, rahimahullah, cepat perbaiki niat itu. Luruskan lagi, istighfar lagi, tujukan niat itu mengharapkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau lagi? Wala yafturu an muhasabati nafsi. Jangan pernah kendur. Jangan pernah futur untuk menghisap dirinya. Fa innaha tuhibbu adh-dhuhur wa adh-thana. Karena nafsu itu suka tenar dan sanjungan. Itu sifat manusia. Siapa saja suka dipuji, suka disanjung.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah besar yang wajib kita perhatikan. Barangkali seseorang itu dia dapat ilmu itu, tetapi dia hanya sekedar dapat ilmu hafalan teori saja, tidak berkah karena dia tidak lulus. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghaza yanwi iqala falahu ma nawa." Barang siapa yang berperang mengharapkan iqal, maksudnya bagian dari rampasan perang itu, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja, tapi pahala tidak dapat. Malah bisa-bisa mendapat hukuman di akhirat karena riya, atau karena tujuannya adalah dunia. Dia dapat dunianya, dapat, tetapi dia tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kurangnya ikhlas, tidak meluruskan niatlah, maka sebagian orang berani berdusta atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kurangnya ikhlas, tidak lurusnya niat, tidak takut dia berbicara tanpa ilmu. Kalau orang betul-betul takut dia, tidak segan dia berkata seperti Imam Syafi'i. Datang orang bertanya kepada dia, dia jawab, "La adri." Apa kata orang itu? "Engkau Imam Syafi'i, saya datang ini untuk bertanya. Kok engkau jawab la adri, tidak tahu?" Marah Imam Syafi'i. "Jadi kalau saya Syafi'i, kenapa saya harus tahu?" Marah beliau. Karena orang itu maksa. Ditanya Imam Syafi'i suatu masalah, dia katakan, "La adri." "La adri." Marah akhirnya orang itu. "Saya datang ke sini untuk bertanya kepadamu. Engkau itu Syafi'i, malah engkau katakan tidak tahu." "Tapi Imam Syafi'i kan bukan Nabi. Tentu ada perkara-perkara yang luput dari pengetahuannya." Wajar. Kalau ulama besar saja seperti itu, apalagi kita belum punya ilmu. Lebih wajib lagi kita banyak mengucapkan, "La adri, saya tidak tahu. Tanya kepada yang lebih tahu. Nantilah dahulu saya pelajari dahulu. Sekarang saya tidak bisa beri jawaban." Ini untuk keselamatan kita di akhirat. Bahkan la adri itu adalah nisful ilmi, separuh dari ilmu itu. Walaupun Anda saudaraku cuma duduk di majelis ini saja, tidak seperti ustaz-ustaz yang lain, tapi Anda paham la adri itu, Anda sudah dapat separuh dari ilmu. Baiklah, kaum muslimin muslimat, tidak banyak karena sampai jam 4 ya, setengah jam itu kita puaskan bertanya jawab. Tadi ada pertanyaan juga yang belum terjawab. Jadi jaga keikhlasan, luruskan niat, sering muhasabah diri, itu perkara yang penting bagi penuntut ilmu. Selesai sebenarnya. Pak Ustaz, menjalankan sholat itu tidak mahal. Memang tidak bayar kok. Dan tidak bayar, kenapa orang Islam banyak yang tidak sholat? Bagaimana cara untuk mengajak teman atau orang lain mengajak sholat agar tidak salah jalan menuju jalan Allah? Saudara-saudari, memang tidak mahal sholat itu, memang tidak bayar. Tetapi hawa nafsu manusia itu terbiasa, dia akan lebih mengedepankan apa yang nampak oleh mata dia. Allah memang menjanjikan surga untuk sholat, tapi kan tidak nampak oleh mata dia. Coba kalau ada seperti ini, go ke kampusnya, misalnya ya, di perusahaan tempat agung bekerja. Besok jam 3 dini hari datang ke rumah saya. Ketok saja pintu. "Ngapa pak?" "Ada hadiah untuk Agung." "Apa itu?" "Dikasih dana untuk nikah." "Wuh." Kan misal, misal ya. Kan contoh, misalkan. Jadi, nah seandainya saya seperti itu, apa yang kita lakukan? Subhanallah, mungkin salah seorang dari kita itu di jam alarm itu sudah di jam 2:30 ini harus sudah bangun. Atau kita pesankan, "Abu Hamzah, nanti jam 2 telepon saya ya, bel." "Ada apa?" "Saya ada janji jam 3 dengan atasan saya." "Kalau perlu lagi, kalau bisa nggak usah tidur. Kalau takut tidak terbangun, nggak tidur sampai jam 3 aja."
karena kita tahu yang ditawarkannya. Iya, betul. Nah, kalau saja orang yang tidak sholat itu betul-betul berilmu, paham dia terhadap janji-janji Allah itu, keyakinan dia terhadap akhirat itu seperti keyakinan dia terhadap duit yang ada di tabungannya, yang ada di dompetnya, yang ada di rekeningnya, seperti harta yang tersimpan di dalam lemarinya. Yakin dia seolah-olah terlihat oleh matanya, di mana letaknya, berapa jumlahnya, bagaimana bentuknya, apa warnanya. Kalau saja ilmu dia terhadap akhirat, terhadap janji-janji Allah di surga itu seperti itu, pasti dia akan berlomba-lomba. Sahabat itu kan melihat akhirat itu seperti di depan matanya, karena mereka punya ilmu. Kapan kita betul-betul membaca, mengkaji, membahas tentang surga? Bagaimana kenikmatan-kenikmatan? Kapan kita betul-betul mengkaji, mempelajari, membaca di majelis tentang asal neraka dengan dahsyat kedahsyatannya? Bagaimana mungkin bisa seperti kita lihat? Dahulu sahabat itu di antara mereka seperti Abdullah bin Mas'ud itu sedang berjalan, nampak orang pandai besi sedang memanaskan besi untuk pedang itu membara, pingsan dia langsung. Terbayang api neraka. Begitu. Kita mengantar orang jenazah ke kuburan, sedih kita, sedih, kadang menetes air mata di pinggir kuburan itu, baru saja pulang sudah tertawa-tertawa. Itu bedanya. Kenapa? Karena ilmu kita itu belum ilmu yakin. Belum sampai di sini. Jadi, ajak dia untuk ilmu. Jangan pernah putus asa mengajak dia. Ayo masjid, ayo sholat, ayo berjamaah. Jangan putus asa. Dengan lembut, dengan baik. Ya, kalau dia tidak mau, tidak apa-apa. Kita tetap dapat pahala, insya Allah. Dan doakan agar saudara-saudari kita yang lain mendapat hidayah dari Allah. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya untuk satu, mewarnai rambut? Nah, ini akhwat, tadi saya sudah jelaskan, kalau bertanya tidak perlu lagi ditulis assalamualaikum, ya, karena majelis tadi sudah kita buka dengan assalamualaikum. Assalamualaikum itu kalau baru datang, pertama membuka majelis, berpisah, nah menutup majelis itu baru assalamualaikum. Tapi kalau bertanya begini tidak perlu. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya untuk satu, mewarnai rambut? Boleh mewarnai rambut untuk orang yang sudah beruban. Iya. Hah? Ya, warnai satu itu aja warnai. Mewarnainya pun bukan dengan cat-cat yang seperti gaul-gaul itu, tidak, tapi dengan henna, dengan hina, dengan inai. Ya, uban itu sunnah. Jadi yang sudah berubah jenggotnya, kumis atau itu diwarnai. Warnanya agak merah-merah. Ya, dari campuran inai dan ada daun katam namanya. Nah, itu memang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan haram hukumnya berwarna hitam karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu yang kedua, memakai behel. Kalau dia memakai behel itu untuk kecantikan, maka itu sama seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaknat orang-orang yang mengikir dan merapikan giginya. Al-mutafallijati lil husni. Wanita-wanita yang mengikir giginya agar tampak cantik. Kenapa? Karena kan kalau orang udah tua tuh giginya tebal-tebal, besar-besar kan gitu. Dia biar tampak muda didapikan lagi, kecil kayak anak gadis. Nah, kalau tujuannya untuk seperti itu, sama seperti hadis tadi. Tapi kalau tujuannya karena memang ada cacat, giginya itu nongol, misalnya. Jadi mengganggu juga. Nah, itu untuk diperbaiki, itu enggak apa-apa seperti itu. Sama seperti sumbingnya, dianu lagi operasi itu tidak apa-apa. Itu memperbaiki yang cacat. Dikembalikan seperti yang galibnya diciptakan Allah itu seperti apa? Seperti itu. Yang ketiga, mencabut alis. Oh, itu jelas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudariku. Hadis Abdullah bin Mas'ud, la'anallahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat. Di antara itu ada orang bertato dan sebagainya, disebut situ an-namisat wal mutanamisat, wanita yang mencabut, mencukur alisnya dan meminta dicukur atau dicabut alisnya. Kenapa dicukur alis itu? Kenapa dicabut? Besar hikmahnya ada alis itu. Iya. Kalau hujan apa tidak langsung ke mata air itu, ada di sini. Debu-debu apa semut sudah ada di sini yang menghalanginya. Ini dicabut diganti pula dengan spidol. Kan begitu banyak orang itu.
Sudah jelas bagus ciptaan Allah itu, diganti dengan spidol. Bagaimana kalau Allah takdirkan tidak tumbuh-tumbuh lagi alis itu? Kan gawat. Syukur di alis itu, bagus ciptaan Allah itu. Kenapa? Karena Allah menciptakan alis manusia itu sesuai dengan bentuk face dia. Ada orang yang bentuk wajahnya cocok tebal, ada orang yang cocok tipis. Nah, coba lihat hikmah Allah itu. Ngapain lagi kita cukur-cukur? Allah sudah jadikan sesuai alis karena dia di sini tidak pernah jadi panjang seperti jenggot. Itu kan hikmah Allah itu luar biasa. Ngapain dipotong-potong juga? Nah, tidak pernah dia bertambah panjang seperti bulu ketiak. Ah, bulu ketiak itu karena dia bertambah panjang, jorok, makanya sunnah dicabut. Ah, ini malah bulu ketiak sunnah tidak dicabut-cabut. Kasihan suaminya. Malah yang ini dihilangkan. Ini merusak, merubah ciptaan Allah. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Nah, kalau masih muda, menyemir rambut dengan hitam itu juga enggak boleh, Ustaz? Enggak boleh, warna hitam pokoknya enggak boleh. Walaupun masih muda ya, Ustaz? Iya, karena itu menipu. Kalau masih muda kan sebenarnya tidak menipu, Ustaz. Itu juga masih muda, misalnya usia 30. Sudah beruban gitu. Sudah beruban di usia 30. Iya. Ya sebenarnya itu dia udah tua juga itu. Akhirnya orang mengira dia masih muda. Iya memang karena hadis itu memang itu hanya salah satu alasan yang dijelaskan oleh para ulama saja hikmahnya. Kenapa? Biar tidak seperti menipu. Tetapi walaupun seandainya bukan itu alasannya, larangannya sudah jelas. Hitam itu tidak boleh. Kan karena Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari itu menganjurkan untuk khidab ya. Dan wajtanibu as-sawar, berkhidoblah dan jauhilah warna hitam. Nah, jadi jelas. Dan Rasul tidak jelaskan alasannya, cuma para ulama berusaha menggali hikmah dan alasannya karena kalau warna hitam kan seolah menipu. Nah, kan begitu. Ya. Kalau pas yang waktu mau perang itu, kalau saya nggak salah ingat ada yang menyemir rambutnya dengan hitam ya, Ustaz. Iya. Mansukh hadisnya. Jadi setelah hukumnya mutlak tidak boleh yang berwarna. Warna hitam. Bila yang ditujukan untuk mempercantik diri di depan suami, terima kasih. Mewarnai rambut, memakai bel, mencabut alis, kalau tujuan untuk mempercantik diri di depan suami, maka tidak boleh mempercantik diri di depan suami dengan melanggar ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau akan nampak cantik, wahai saudariku, di depan suamimu jika engkau tampil dengan perhiasan yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang pernah bermimpi dan di dalam mimpi itu ada yang menunjukkan doa sebagai amalan, dan setelah bangun tidur orang tersebut masih ingat bacaan doanya, dicarilah di buku kumpulan doa dan doa tersebut benar ada, apakah boleh diamalkan? Lihat dahulu doa itu benar ada, sahih atau tidak. Itu pertama. Kalau sudah sahih, bagaimana dia cara mengajarkannya? Kalau dikatakan ulang sampai 100 kali. Nah, lihat hadis itu. Ada-ada di situ dikatakan seperti itu. Kalau tidak ada, berarti itu tipu daya syaitan supaya kita berbuat bid'ah. Kenapa? Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi syariat baru. Dan mimpi itu, yang wahyu hanya mimpi para nabi. Hanya mimpi para nabi. Tapi kalau mimpi kita, itu bukan wahyu dan bukan landasan hukum. Jadi lihat, tapi Ustaz ada doanya dalam kitab itu dan hadisnya sahih. Tapi bagaimana dia ngajarkan? Ada nggak disuruhnya baca di waktu tertentu? Dengan bilangan tertentu? Dengan cara tertentu? Kalau ternyata ada, berarti itu tipu daya syaitan. Saya teringat kisah, siapa namanya itu? Abdul Qadir Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ketika dia suatu ketika dalam perjalanan kehabisan bekal, lapar, haus, habis bekal. Tidak ada lagi orang yang akan membantu dia. Sudah letih, lelah, gontai langkahnya. Akhirnya dia bersandar berbaring di bawah sebuah pohon. Dan sudah dia merasa sudah ini habis masa dia, mati dia. Tidak ada lagi. Di tengah itu terbayang tiba-tiba muncul awan. Awan itu menaunginya. Lalu memanggil-manggil namanya. Lalu memanggil-manggil namanya, ditanya oleh Abdul Qadir Jilani, "Man anta?" Apa katanya?
aku ana rabbu, aku adalah Tuhanmu. Mulai hari ini aku hapuskan kewajiban syariat darimu. Nah, apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Pergilah engkau, sesungguhnya engkau adalah iblis yang terkutuk. Lalu dia berlindung kepada Allah dan hilang. Ditanya oleh muridnya, dari mana engkau tahu ya Syekh bahwa itu adalah iblis? Apa kata dia? Karena agama ini telah sempurna, tidak akan mungkin lagi ada dihapuskan dari orang. Tidak akan mungkin Allah merubahnya lagi, karena itu sudah diutus dulu Rasulullah SAW. Tidak ada lagi Nabi dengan ilmu. Begitu juga kalau ada mimpi-mimpi datang amalan-amalan baru. Siapa pula ini ngasih-ngasih amalan baru ini? Amalan sudah jelas dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah celana jin boleh dipakai? Hati-hati, marah jin nanti. Celana jin pakai. Ya sih. Apakah celana harus longgar? Jadi Rasulullah SAW tidak menentukan bahannya, tidak menentukan bentuk tertentu. Tetapi Rasulullah SAW untuk pakaian itu berikan syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya, pakaian itu bagi laki-laki tidak menutupi mata kaki. Kemudian tidak ketat membentuk aurat. Berarti celana juga harus longgar. Kan kalau ketat kan nampak, kadang maaf ya, kadang kalau duduk begini nampak ada tonjolan, itu kan aurat. Maaf, ya memang seperti itu ketat. Atau kalau sujud dia kan, sholat kan nampak tercetak di belakang, belum sempurna dia menutup aurat. Jadi buat celana itu longgar, ya. Nah, buat celana longgar, atau kalau dia ketat agak panjangkan bajunya itu sehingga tertutup bagian bokongnya, sehingga tidak lagi ini. Kemudian syaratnya juga, bagi laki-laki tidak terbuat dari sutra, karena haram laki-laki memakai sutra. Kemudian juga tidak merupakan ciri khas pakaian orang kafir, yang menjadi ciri khas ya, identitas mereka. Nah, kalau celana jin itu bahannya dibuat longgar, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau celana jeans yang sudah jadi itu, barangkali itu apakah, saya tidak tahu apakah itu menjadi ciri khas kalangan mereka atau tidak, yang dimana orang tahu, oh itu orang kafir. Misalnya, kalau itu merupakan identitas yang mencirikan mereka, maka tidak boleh kita meniru dan menyerupai. Karena Rasulullah SAW bersabda, man syabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk golongan kaum tersebut. Bolehkah memakan makanan yang ada campuran alkohol 0,0 sekian persen? 0,0 itu ada ya? Masih ada itu? Ada. Berarti ada itu ya? 0,0. Kalau tidak ada itu tidak ada sama sekali komanya. 0,0 sekian persen atau 0,1 persen misalnya. Minuman atau makanannya? Makanannya. Minuman biasanya. Jadi begini. Rasulullah SAW itu bersabda. Ini dalam hadisnya yang sahih. Kullu muskirin khamrun. Wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu adalah haram. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Setiap yang banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Nah, ini kaidah. Bagaimana kita memahaminya? Karena sebenarnya sejatinya kandungan alkohol itu bisa jadi ada, kadang dalam jus, dalam ini dan segala macam itu ada. Cuma apakah alkohol itu yang khamar itu atau tidak? Kan ini masalah. Coba mungkin Anda yang lebih berilmu ya dalam masalah seperti itu. Kalau alkohol murni itu mabuk enggak orang makan? Nah, Pak Doni. Mati ya, bukan mabuk kan? Berarti kan bukan alkoholnya sebenarnya. Tapi alkohol itu sudah diolah menjadi khamar yang bisa memabukkan dengan senyawa-senyawa yang lain yang terkandung di situ. Kalau alkoholnya saja, ya, karena kalau alkohol saja, mungkin dalam tapai juga ada kandungan alkohol. Buah-buahannya itu juga kalau diolah ada kandungan alkohol. Cuma apakah dia itu diolah menjadi khamar sehingga misalnya ini mengandung alkohol, kadar alkohol misalnya. Kalau saya minum satu kaleng ini mabuk enggak? Kalau mabuk,
sedikit saja haram. Sedikit saja haram. Dan ini yang standarnya bukan orang yang terbiasa minum ya. Orang yang terbiasa minum segini mungkin dia agak mabok. Maksudnya orang yang biasa yang tidak minum, diminumnya misalnya satu gelas ini mabok, maka segini aja haram. Nah, jadi itu menjadi standar. Apakah dia itu memabokkan atau tidak? Dan apakah dia memang diolah menjadi minuman yang bisa khamar itu artinya kan yukhmirul akal, yang menutup akal. Menutup akal membuat orang tuh hilang kesadarannya dengan perasaan nikmat. Itu mabok itu. Ada juga orang pingsan. Pingsan itu bukan mabuk, hilang akalnya karena enggak ada nikmatnya. Nah, kalau yang mabuk itu hilang kesadaran dia, akal sehat dia, tapi dia merasa nikmat. Ya, yeah, itu dia mabuk. Nah, silakan dilihat minuman yang atau makanan yang Anda maksud itu. Tapai misalnya ada kadar alkoholnya. Berapa persen itu tapai itu siapa tahu? Pernah diteliti? Nah, dodol durian misalnya kan. Ah, juga itu. Apalagi yang dari Bengkalis itu sudah busuk kali baunya itu udah lama. Apa namanya itu ya? Fermentasi. Lempung itu. Itu kan sudah anu. Itu sudah bau sekali itu. Dia sudah mengalami proses-proses mungkin sudah apa fermentasi misalnya. Itu ada kandungannya. Tapi bukan dia itu khamar memabukkan karena dia makan pun satu mangkuk orang enggak mabuk. Tanpa itu makan banyak-banyak enggak mau cuma sakit perutnya demam dia sudah tua atau gimana segala macam. Ya, sakit dia. Jadi itu tidak termasuk yang memabukkan. Kalau itu Ustaz, yang kayak restoran-restoran Cina itu kan ada dia pakai anciu segala macam tambahan. Misalnya kecap asin di Jepang kan ada yang pakai anciu itu apa? Pakai alkohol masak. Alkohol sari cuka. Sari tape, iya. Sari tape itu loh. Oh, sari tape. Sama bisa kayak di Jepang ada miso shiro, tambahan teriyak sama kocok. Apa kecap asin itu juga ada yang ada kandungan alkohol ada yang enggak itu gimana tuh? Jadi begini. Saya kembali tadi yang apa nama tadi anju apa? Iya, dia apa itu? Dia itu yang mengandung alkohol itu. Itu ada sedikit apa mengandung alkohol sekian. Saya kan masakan Cina di Indonesia. Di minum itu memabukkan tidak? Oh, mabuk. Mabuk. Kalau memang mabuk itu haram. Walaupun sedikit. Kalau memang bisa memabukkan. Ya karena kan ada kadar-kadar yang mengandung alkohol itu sekian itu bisa memabukkan. Kalau memang sampai kata dia itu memabukkan, maka itu haram. Walaupun hanya sedikit diteteskan, itu tetap haram. Jadi lihat, saya tidak tahu berapa kadarnya yang bisa memabukkan itu, saya tidak tahu. Apa itu? Ya, kalau Jepang itu kan mirip atau sake yang dibuat masak. Kalau sake kan udah jelas kan? Buat masak dia kadar alkoholnya lebih rendah. Lebih rendah tapi tetap memabukkan kalau dia diminum kan? Yes. Kalau yang kecap asin tadi sama tauco itu gimana? Coba minum dalam jumlah besar, mabuk nggak? Sekiranya kan ada yang bilang, ini jangan ini, ada alkoholnya. Pokoknya kan mereka pukul rata, pokoknya ada alkohol ini. Nggak, katanya gitu. Kalau dia diminum itu bisa memang bisa memabukkan, itu nggak boleh. Karena sebenarnya kan, maka saya katakan tadi, yang membuat dia haram itu alkoholnya atau karena dia bisa memabukkan? Karena kalau kadar alkohol itu banyak di sebagian makanan memang ada dia. Obat-obatan juga begitu. Ya kan, kalau untuk penenang ya. Tapi kan dia tidak memabukkan. Kalau pakai baju yang ada babinya tuh, bahannya tuh haram ya. Kalau baju yang? Yang bikin dari babi itu. Dari kulit babi? Ya, kulit ada rasa. Dari kulit babi? Ya. Loh, haram, babi itu haram semuanya. Dari Al-Quran kan, sudah diharamkan. Dan juga sesuatu yang haram itu diharamkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha idza harrama syai'a, harrama tsamanah. Allah, kalau dia mengharamkan sesuatu, Allah haramkan pula harganya. Tidak boleh diperjualbelikan. Itu jaket itu boleh kasih ke orang kafir. Jangan, sebab haramnya babi itu juga haram juga bagi orang kafir. Dia juga berdosa makanya. Tapi di akhirat dihisap juga. Ya. Jadi kalau ada kue yang sebenarnya kaum muslim tidak boleh memakan, kita juga tidak boleh memberikan kepada orang kafir. Iya, tidak boleh. Kita harus membuangnya. Iya, babi misalnya kan, kita bunuh, belikan kepada orang kafir. Tidak boleh, sebab mereka juga haram. Seluruh manusia itu dituntut untuk beriman kepada Islam dan mengamalkan Islam. Dan mereka itu, orang-orang kafir itu, disiksa karena dia kafir dan juga disiksa karena dia tidak sholat. Karena itu kan kewajiban. Yang pertanyaan tadi, dulu juga pernah orang Egypt menanyakan ke saya tentang hal itu. Saya bilang, gak boleh gitu kan. Yang mana? Bahwa kalau orang Mesir kita punya makanan,
kita dihadiahkan makanan oleh orang Jepang misalnya, kemudian makanan yang kita terima itu ternyata kita tidak boleh memakannya, kemudian bolehkah kita menyerahkan balik ke orang Jepang lainnya gitu? Iya. Karena kita nggak boleh makan, tapi dia nggak ada masalah untuk makan itu. Waktu itu saya jawabnya memang nggak boleh, karena kalau kita nggak boleh ya tentunya orang itu nggak boleh gitu kan. Tapi orang Egypt itu nanya ke saya, dalilnya apa? Saya nggak tahu jawabnya apa. Dalilnya karena seluruh manusia itu wajib mengikuti Islam. Itu dalil aninya apa kayak hadis atau yang jelas kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yahudi wala nasraniin sami'a bi wa lam yu'min bima ji'tu bi illa kana min ahli nar. Tidak seorang pun Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentangku sampai berita tentang beritaku kepada dia lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa melainkan dia termasuk penghuni neraka. Itu mencakup seluruhnya. Jadi mereka itu kafir, tidak beriman, mereka juga dihukum nanti karena tidak menjalankan syariat syariat Islam. Aman, Ustaz. Yang tadi saya minta diulang itu Ustaz, yang tadi yang soyu itu ya Ustaz ya. Soyu itu kecap asin itu tadi ya. Itu yang Ustaz maksud kalau soyu apa kecap asinnya itu diminum langsung atau harus kita urai dulu? Jadi diminum itu sudah tertulis alkohol sekian 0%, tapi alkoholnya itu entah dari alkohol udah diolah lagi jadi enggak, ya, diminum langsung itu kecap. Minum langsung kan? Ya, enggak mabuk. Kan kecap itu kan. Nah, jelas beliau Ustaz. Soyu itu atau makanan yang ada alkoholnya itu tertera di situ bahwa ada tambahan namanya alkohol. Kita tidak tahu alkohol itu alkohol yang murni ditambahkan atau alkohol dari hasil fermentasi sesuatu. Itu apakah makanan itu masih boleh dimakan Ustaz? Kalau kadar yang seperti itu ketika dia bercampur, memabukkan boleh. Ya. Jadi produknya yang kita nilai, bukan bahan-bahannya. Alkohol itu sendiri dia tidak ini. Makanya alkohol itu, kalau alkohol itu diurai, alkohol murni, dia boleh dijadikan obat, boleh untuk mencuci luka, boleh untuk ini dan segala macam. Kenapa? Karena dia tidak najis dan tidak haram. Tetapi ketika dia diolah, bercampur dengan senyawa-senyawa lain, itulah dia ketika itu bisa memabukkan. Saya tidak tahu apa senyawa campurannya. Tapi kalau dia dalam makanan itu bercampur dengan senyawa yang bisa membuat orang mabuk, sudah, tidak boleh. Jadi kalau ada kue, semacam kue, di situ tertera ada alkohol di situ, lalu kita makan kue itu, misalkan satu tampan kita makan dan kita mabuk. Tidak mabuk. Kalau tidak mabuk, berarti itu tidak haram. Tidak. Tetapi itu jadi hukum itu tidak bisa kita ambil kalau kita hanya membeli satu potong, Ustaz. Atau gimana? Pokoknya standarnya orang mabuk enggak makan itu. Ada enggak orang mabuk makan itu? Di dalam jumlah banyak atau dalam jumlah seperti apa? Kalau dalam hadis tadi dalam jumlah banyak karena khamar itu sendiri sedikit saja mungkin orang enggak akan mabuk. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu ma askara, setiap yang memabukkan itu katsiruhu, banyaknya, fa qaliluhu haram. Jadi standarnya kalau dia minum dalam jumlah besar mabuk enggak? Kalau dia mabuk sedikit saja dia minum haram dosanya. Maksudnya mabuk menghilangkan akal bukan mabuk mual. Wah, kan saya bilang tadi yang dimaksud khamar itu ingat penutup kepala wanita itu apa namanya? Khimar di dalam Al-Qur'an. Wal yadribna bi khumurihinna. Hendaklah mereka mengulurkan penutup kepala. Kenapa disebut khimar? Karena dia menutupi. Nah begitu juga khamar, satu kata, suku katanya sama. Kenapa minuman keras yang memabukkan itu di dalam Islam dinamakan khamar? Li'annahu yukhamirul akla, karena dia menutup akal orang itu. Nah kemudian didefinisikan lagi oleh para ulama, segala sesuatu yang bisa menutup akal manusia, membuat dia kehilangan kesadaran disertai perasaan nikmat, lezat, maka itu termasuk khamar. Sekarang saya tanya, seperti apa namanya ganja itu mengandung alkohol enggak ya? Tidak Ustaz. Enggak. Saya mau tanya. Begini maksud saya mau mengarahkan. Enggak, saya begini, mau beda lagi. Memang beda, saya tahu itu beda. Saya ingin mengambil di sini satu kesamaannya apa? Memabukkan, bukan karena alkoholnya. Ingat, bukan karena alkoholnya, tapi karena dia memabukkan opium apa aja, kan ada juga itu narkoba itu yang tidak mengandung alkohol tetapi membuat orang itu mabuk. Nah dikiaskan kepada khamar bukan karena sama-sama punya alkohol ilahnya. Dalam ilmu fikih narkoba itu dikiaskan dengan minuman keras
bukan karena narkoba itu juga mengandung alkohol, tidak. Alasannya yang bisa membuat dia dikiaskan itu ada kesamaan apa? Sama-sama membuat orang ditabrakkan. Dan dia merasakan nikmat. Rasanya perasaannya di perutnya bantal itu kok masuk bantal itu ke dalam perut saya gitu. Gimana pula dia kan? Kan seperti itu kadang-kadang orang mabuk tidak bingung sendiri dia. Itu ketawa. Enggak percaya tanya sama orang gitu. Mabuk cinta dia gitu, Ustaz. Hah? Iya juga gitu. Jadi kan itu maksud saya. Kenapa bisa disamakan oleh para ulama? Apakah karena alkoholnya itu bukan? Bukan. Karena sifatnya yang memabukkan tadi itu alasannya. Jadi produk terakhir yang kita makan memabukkan atau tidak? Produk terakhir. Misalkan tadi kesimpulannya misalkan roti ya, rotinya itu memabukkan atau tidak? Terlepas dari bahannya terbuat dari alkohol atau tidak? Misal ini Ustaz, misal produk roti ditakutkan misalnya itu ada bahan sakenya gitu. Kalau sakit kan jelas itu minum keras memabukkan. Kalau dia campur itu jelas tidak boleh. Masalah walaupun makan orang itu tidak dimakannya roti sebanyak itu kenyang dia tidak mabuk, tetapi kan dia mengandung bahan minuman keras yang kalau diminum bisa mabuk orangnya. Masalah produk di Jepang ini Ustaz, misalnya baik itu roti ataupun apapun, walaupun tertulis alkohol, terkadang bahan alkoholnya itu diambil dari minuman keras Ustaz. Ya sudah, kalau seperti itu tidak boleh. Makanya, maka mungkin informasi buat kawan-kawan yang lain, yeah. Walaupun tertulis alkohol, itu maksudnya, ditanya, iya, maksudnya diambil mungkin dari minuman seperti keras, dari sake itu dicampurkan, itu jelas tidak boleh, karena memang minuman keras itu yang dijadikan bagian dari bahannya, ya. Tapi pengaruh alkoholnya itu kalau semacam sudah dimasak, macam ya katakanlah shinabe ya, ada masakan Jepang, itu nabe dimasak di sini, itu rata-rata pakai sake. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan pengaruhnya. Kasih sake masakan ini hanya untuk menambah penyerap rasanya saja. Dan nantinya ini sake ini kalau dia sudah mendidih mencapai mungkin suhu 100 derajat mendidih itu kena pengaruh alkoholnya hilang. Tapi rasa atau aromanya itu ada dan itulah yang menambah enaknya masakan ini. Sama seperti orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu diharamkan dia apa namanya? Lemak itu. Lemak mereka lemak itu diharamkan, dirobahnya, diolahnya menjadi kelita, terus dijualnya tetap haram. Itu hilah tipu daya untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Asalnya haram, tetap haram kecuali dia katakan oleh para ulama dijelaskan kecuali khamar ini berubah dia dengan sendirinya tanpa diolah oleh manusia menjadi cuka misalnya. Bisa itu? Karena dalam hadis ada disebutkan seperti itu dalam kaidah-kaidah fikih. Saya enggak tahu bagaimana. Misalnya khamar itu berubah dengan sendirinya tanpa peran manusia, maka ketika itu boleh dimakan cuka. Tapi kalau sudah manusia yang mengolahnya, itu tidak boleh. Karena asalnya haram. Ya, kalau melalui proses manusia tidak boleh. Tidak boleh. Itu dijelaskan. Jam 4. Di jalan. Oh iya, tadi ada titipan yang kayaknya belum tuntas saya jawab mungkin atau masih ngambang perasaannya. Tentang akikah anak, saya katakan tadi anak yang sudah lahir 3 hari meninggal apakah wajib akikah? Ya tetap wajib akikah karena dia sudah lahir. Tapi Ustaz baru tahunya sekarang, dia udah lama meninggal. Kalau baru tahu sekarang tidak wajib lagi. Karena akikah itu wajib dilaksanakan di hari ke-7. Menurut pendapat, salah satu pendapat ulama. Menurut pendapat ulama lain lagi, kalau tidak bisa hari ke-7, hari ke-14. Kalau sudah lewat dari itu, sudah habis waktu wajibnya. Maka tidak perlu lagi diakikahkan. Baik, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام